Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Zakrul daripada tabungkasih.com. Tabung kasih mempunyai dua komponen, yakni tabung kasih kesihatan dan juga tabung kasih asnaf. Tabung kasih kesihatan adalah mempunyai elemen endowment, infak, sedekah, hibah, yang mana tujuan asal dia adalah untuk membantu semua masyarakat, baik dari segi bangsa Melayu, India dan China dan berbagai agama, walaupun Islam, bukan Islam. Ada faktor perubatan. Ultimate target untuk tabung kesihatan kasih adalah mempunyai hospital sendiri, hospital affordable, kepada semua orang boleh datang, baik yang susah, baik yang senang. Yang senang boleh membayar untuk yang susah. Inilah tujuan tabung kesihatan kasih. Ruhnya adalah dalam bahasa Melayu atau Islam, wakaf. Dari segi bahasa non-Muslim, endowment. Untuk tabung kesihatan kasih atau tabung kasih yang kedua adalah tabung asnaf kasih, adalah berorientasikan zakat, yang mana kami merupakan amil kepada negeri wilayah persekutuan Selangor dan juga agihan-agihan untuk negeri Perlis dan juga Maidam. Tabung kasih asnaf bertujuan sepenuhnya untuk membiayai perubatan para asnaf, yakni mengikut tarifan majlis agama masing-masing, fakir, mu'alaf, gharimin dan yang selanjutnya. Jadi untuk pada semua para sahabat di luar sana, sila support kami di tabungkasih.com untuk kalian bersama menyokong agenda ekonomi ummah, yang mana berbisneslah dengan kami, dan setiap bisnes anda yang anda lakukan, berzakatlah di kasih, dan setiap pembelian di kasih, seumpama kasih meat, kasih fresh water, kasih homestay, kasih sutra, itu semua mempunyai elemen wakaf. Setiap pembelian, ada yang beri RM1, ada yang beri RM5, ada yang beri RM10, ada yang beri 1%, ada yang beri 5%, ada yang beri 10%. Urus niaga di kasih gold adalah purely untuk wakaf. Maksud tuan-tuan membeli gold boleh untuk diri sendiri dan juga terus berwakaf pada kami, dan keuntungan kami hanyalah untuk wakaf. Dengan itu, saya harap tuan-tuan semua faham mengenai tujuan tabung kasih dan untuk ummah. Daripada Dr. Zakrul untuk anda, daripada anda untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.